party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time, call phones, blow a knife, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Selamat malam pemirsa. Seperti yang Anda ketahui di belakang ada sedikit kerusuhan di sebelah sana. Kembali lagi di sini dan kita akan masuk ke segmen berita dalam melodi bersama saya Panji Pragiwaksono. Baik, kita segera masuk ke berita pertama. Banyak kegiatan dan peraturan yang saat ini diberlakukan sejak Senin kemarin sehubungan dengan rencana Indonesia menggapai bersih sampah 2020. Nah langsung saja kita saksikan beritanya dari laporan rekan saya Glenn Fredly bersama dengan Fatin. Oke, terima kasih saudara Panji, terima kasih. Baiklah Fatin, kita akan membacakan berita. Oke. Tapi agak berbeda Fatin, agak digoyang-goyang sedikit Fatin. Yeah. Oke Fatin, asik Fatin. Berita gerakan Indonesia bebas sampah 2020. 21 Februari 2016 peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Pemerintah kampanyekan gerakan Indonesia bebas sampah 2020. Gerakan ini didukung oleh ratusan komunitas di seluruh tanah air. Oh ya,
Indonesia dihimbau untuk peduli dan juga berpartisipasi. Silakan dilanjutkan Fatin. 1, 2, 3, sejak 2 hari lalu kantong plastik dikenakan biaya 200 rupiah. Diharapkan irit sampah, tapi saya terjadi yang terjadi, malah sebaliknya. Banyak yang berpendapat harga ini masih terlalu murah. Sampai Ahok berencana naikkan harga jadi 5.000 rupiah. Bagaimana? Tepuk tangan dong buat Fatin. Luar biasa. Thank you. Fatin, bagaimana menurut kamu tentang peraturan pemerintah tentang tadi plastik 200 rupiah itu terlalu murah? Menurut kamu gimana? Aku setuju banget sih Kak, dinaikin jadi 5.000. Mungkin lebih tinggi juga gak apa. Supaya orang... Biar orang makin kayak, ah plastik mahal banget, gue gak usah pakai plastik. Oke, okay. Tepuk tangan buat Fatin. Thank you. Silakan Bung Panji selanjutnya. Baik, itu tadi adalah sebuah pembacaan berita yang sangat apik oleh mereka berdua. Sementara rekan saya Sandi Sondoro makan gaji buta sementara waktu. Baik, selain gerakan Indonesia Bebas Sampah, Indonesia akhir-akhir ini sedang marak berita tentang LGBT. Biasanya orang bacanya LGBT, padahal menurut saya yang benar adalah lagi BT. Yoi. Baik, saya akan bacakan beritanya langsung untuk Anda semuanya. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat LGBT dipastikan bakal langsung dipecat. TNI memandang bahwa LGBT bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Sosialisasi bahaya LGBT diselenggarakan karena dinilai dapat merusak akhlak masyarakat. Prajurit yang terlibat akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat. Ini masalah yang terjadi di Indonesia. Semoga segera ketemu jalan keluarnya. Oh yeah. Oh, Bung Panji, luar biasa sekali. Yeah. Bagaimana menurut Bung Panji tentang masalah lagi BT ini? Lagi BT ini benar-benar bikin pusing. Kenapa? Saya buka Twitter, semua orang berantemin itu mulu. LGBT lagi, LGBT lagi. Lagi padahal BT lagi. Revisi Undang-Undang KPK juga mesti dikawal. Jangan LGBT mulu. Betul, betul sekali. Tepuk tangan Bung Panji. Betul sekali. Oke, Bung Panji. Selanjutnya Bung Panji. Oke. Berita terakhir malam hari ini kita tutup dengan sebuah berita gembira. Yang happy-happy emang cocoknya sama pria yang satu ini nih. Indonesia harus berbangga dan kita sebagai warga negara Indonesia harus turut memberikan dukungan. Kendati pun mungkin kontroversial, tapi Rio Haryanto akan bawa nama Indonesia untuk pertama kalinya di dunia balap F1. Keren. F1 loh, bukan F-se. F-se. FSA nggak bisa masuk kan orang Indonesia. Ya, laporan akan dibacakan oleh rekan saya yang sudah uzur, Sandi Sondoro. Silakan. Silakan Bung Sandi. Oh iya baby. Senang banget gue nih. Nyanyi juga bangga banget nih. Dari dulu nggak pernah ada pembalap-pembalap kacau semua. Sikat bre. Sekarang ada Formula F1. Rio. Haryanto. Akhirnya resmi membalap di ajang bergengsi Formula One. Wow. Yeah. Patut dibanggakan. Oh yeah, baby. Rio jadi orang Indonesia pertama yang menembus F1. Oh yes, baby. Oh. Sudah dipastikan ia ikut 21 balapan selama setahun. Pakai nomor 88 di mobilnya, pada mana
aja yang dulu balapan deh. Kita lihat tayangannya. It goes defensive, looking in his mirrors. That might not be enough. He's moved up from third, he's moved up to second, and now into the lead. Finds himself back up to third place in the championship. Ya hari ini saya resmi menjadi pembalap F1. Sama, asal Indonesia. Yeah. Luar biasa para bintang tamu kita malam hari ini. Tepuk tangan dulu buat Fatin dulu dong. Salah satunya Fatin. Buat Mas Sandiaga juga ya. Iya, Cak Ono tadi. Gua. Pokoknya dokter gigi. Ya kan semuanya kita Sandiaga Uno, semua kita undangan di sini. Ya. Semualah. Menurut lo gimana bintang tamu kita? Keren-keren semua. Lo terinspirasi gak? Inspiratif semua. Punya semangat yang bagus. Ya pengen gua mulai usaha? Usaha terus sih. Mas Andi sini, Iya, di sini. Kalau enggak nanti kita enggak dibayar nanti. Oh iya. Emang Kak Sandi mau usaha apa? Mau usaha apa? Aku mau usaha, sebenarnya pengen sih, maksudnya foto keliling lah kayaknya boleh juga sih. Foto. Ya macam-macam kayak itulah, kita keluar dari Bonbin ya enggak, Bonbin Nata Ragunan, langsung dihadang gitu kan, cak cekrek langsung kasih foto kan. Nanti palak langsung, ya enggak? Menurut Fatin gimana kalau foto keliling? Tapi kayaknya kalau foto keliling udah agak ketinggalan zaman. Begitu? Iya. Kan maksudnya sekarang kita udah pada selfie sukanya. Nah ini selfie nih cara ajanya. Tuh. Ya, enggak enesan. Ini masalah anak-anak muda kekinian. Oh iya. Bicara tentang foto selfie. Ya, pakai selfie Sarce. Jadi kalau bicara selfie ya gitulah. Pokoknya itu bagian saya. Kalau tapi karena teman saya nggak bisa hadir ya udah nggak apa-apa. Fatin suka selfie juga. Suka banget. Apalagi kalau selfie tuh pakai apa di iPhone lo yang bisa pakai selfie expert. Oh, kayak aku tahu. Ya, ya gimana? Ya, HP ini, aku kita, lah. Fatin juga punya. Oppo F1. Iya. Jadi aku tuh. Lo nggak pegang handphone kan? Gak ada. Gak ada. Belum punya dikasih. Ya. Udah, ya nggak apa-apa. Makanya itu harusnya kita gratis. Tandanya lo mesti beli abis ini. Gimana Tim? Iya. Biar aku jelasin dulu nih. Oke, iya. Di Oppo F1 ini ada fitur namanya palm shutter. Apa? Palm shutter. Jadinya kalau kita mau ngambil foto kan sering banget tuh orang-orang kayak shaking gitu terus jadinya malah blur. Pas mau foto gitu? Yes, jadinya kalau pakai palm shutter ini gak usah dipakai tombol apapun. Gimana? Coba. Kita foto sama-sama. Ayo, boleh banget. Iya. Aku pegang mic kamu deh, pegang mic kamu. Oke, gimana caranya? Itu, oke. Pegang, terus. Oh, cuman tunjukin jarinya aja. Telapak tangan, jadi. Wah, gila. Coba, sekarang sama pemain band. Coba sama pemain band. Coba, gimana caranya? Cuman gitu aja. Oh gitu. Aku juga nih teleponnya. Telepon lagi. Smartphone, telepon. Yeah. Kamera phone. Wih cakep emang nih. Kameranya nih, ini emang pakai kamera depannya berapa megapiksel sih? Ini kamera depan Oppo F1 tuh 8 megapiksel. Oh gila lo punya gue masih 1. Biasa lah. Terus apa kan fotonya mukanya bening-bening? Yap. Itu gimana ceritanya? Mukanya bisa bening-bening gitu tadi. Muka aku jadi kelihatan lebih cerah lah ya. Gitu maksudnya Sandi lebih cerah. Padahal udah bekerja seharian gitu. Iya. Kenapa tuh bisa kalau kamu tadi ngeliat itu jadi di sini tuh ada fitur beautify mode. Oh, ada fiturnya. Iya, ada fitur beautify mode sama 8 filter warna. Jadi walaupun muka kakak-kakak ini yang selalu aduh kerjanya bah. Mukanya cumel ya. Ya, aku gak bilang itu ya. Kakak, iya itu tuh teman saya satu itu. Mukanya dari awal acara sampai mau selesai, begitu aja. Begitu aja. Terus, Tin. Karena fitur tadi, jadi bisa kinclong, kayak habis mandi. Keren banget. Wah, emang gue suka banget nih fitur-fiturnya Oppo F1 nih. Bikin selfie makin paripurna, gue juga gak tahu apa paripurna tuh. Cocok banget buat warga Lestari yang hobi selfie. Oke. Iya, belakang-belang tuh banyak tuh yang hobi selfie. Iya, ini kayaknya muka-muka selfie. Iya, muka-muka selfie. Langsung lah dibelilah, ya enggak? Jadi kalau yang kalau misalnya foto nih, tiba-tiba lagi cahayanya kurang gitu. Ya itu gimana? Aku ngerti. Gampang banget, karena di Oppo F1 ini tuh ada fitur screen flash. Jadinya gak perlu khawatir kalau misalnya di tempat gelap tetap mau selfie, di sini bisa. Gampang. Aku bersyukur lah ya maksudnya. Sejelas terang. Ya. Jelas gitu ya. Yoi, betul. Tompi memang ya. Tepuk tangan lu dong. Waduh. Wah. Fix loh. Fix lah gue dibeli nih. Gue beli deh Oppo F1. Gue gratis dong. Oh iya. Lu beli.
Lo beli ya. Nanti ya, nanti ya. Kredit lah, kredit. Ya. Ya, kredit ya. Penonton ya. Juga dong samaan. Iya, ya. Pokoknya Fatin ajak warga Lestari. Oke, buat semuanya yang nonton jangan lupa beli Oppo F1 karena selfie kalian bakal makin bagus. Yeah. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Live with Trio Lestari bersama Oppo Camera Phone.